Pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Riau Yulis Man mengingatkan masyarakat Riau supaya memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan mudik selama Idul Fitri 1444 Hijriah dan juga ketika balik nanti usai berlebaran di kampung halaman. Ketua DPRD Riau Yulis Man mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dirinya juga mengucapkan selamat bersilaturahmi bagi warga yang mudik pulang kampung. Yulis Man berpesan dalam perjalanan mudik dan balik nanti agar dipersiapkan dengan baik kondisi kendaraan roda 2 atau 4, agar di perjalanan mudik atau balik nanti tidak mendapatkan gangguan atau hambatan di jalan. Kendaraan mudik harus dipersiapkan dengan baik untuk memberikan kenyamanan dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Selain itu, keamanan dalam berkendara juga harus diperhatikan. Apabila selama perjalanan mengalami capek atau mengantuk, supaya dapat beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri untuk tetap berkendaraan. Ya, yang pertama tentu selamat untuk melaksanakan Idul Fitri di kampung halaman, bisa bercengkrama bersama keluarga. Untuk doa dan harapan kita semoga pergi dan pulang bisa dengan selamat, untuk kita ikuti seluruh apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam melaksanakan mudik ini, sehingga dapat kembali ke tempat tinggalnya dan tempat kerjanya dengan baik dan selamat. Dirinya berharap masyarakat akan selalu mengingat akan keselamatan, sebab di hari Idul Fitri pastinya orang-orang ingin berkumpul bersama keluarga besar. Di saat melakukan aktivitas perjalanan mudik, pastikan harus selamat sampai tujuan. Presti dan Randi melaporkan.